السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وكفى. والصلاة والسلام على سيد المرسلين المصطفى. ثم آله وصحبه ومن اهتدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وانت الجواد الكريم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وبعد. Merci يا بادي الفاضل dan membuka majlis. Seterusnya saya kira semua penganjur Malaysia Tengkuasa Surau Ittihadiyah, dan surau ini jadi meriah sangat dengan kehadiran tuan-tuan puan-puan yang merupakan para tetamu Allah SWT. Sewajibnya kita merafakkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah, kerana di antara maksud iqam as-salah, Rasulullah dan Al-Quran sendiri bila solat, maka perkataan yang digunakan adalah iqam, dirikan. Bukan menunaikan, tetapi mendirikan solat. Kerana setiap binaan itu dia punya asas, dia punya struktur, dia punya prinsip yang tersendiri pada semua bangunan dan binaan. Dan sedar tak sedar kita pada tengah hari ini, kita termasuk di antara ciri iqam as-salah, iaitu apabila seseorang itu dia menunggu waktu solat. Intizar ad-dukhul as-salah termasuk dalam makna iqam as-salah. Menunggu masuk, sebab solat ini hanya difardukan dengan syarat apabila masuk waktu. Dalam tempoh waktu tersebut, bila-bila masa kita boleh mendirikan, kita boleh menunaikan solat. Maknanya pukul 3 pun boleh solat zuhur. Yang pentingnya tidak keluar daripada waktu zuhur. Tetapi orang yang begitu, Masya Allah, dia tidak akan termasuk dalam erti iqam as-salat. Alhamdulillah, dengan inayah, hidayah dan taufik dari Allah, kita pada saat ini, dan alhamdulillah saya kira Surau Ittihadiyah telah mendisiplinkan kita, menyediakan disiplin dan yang kita ikut disiplin tersebut. Kerana pada zuhur ini kita bukan solat dalam waktunya, yang mana dia adalah bagus, tetapi menunggu waktu solat itu adalah terbaik. Dan pada sebentar nanti saat muazzin melaungkan azan dan memanggil kita dengan hayya ala solah, mari menunaikan solat, maknanya maksud sebenar daripada panggilan muazzin itu adalah mari menunaikan solat jamaah. Ya, ini yang kadang-kadang saya pun kadang-kadang banyak juga bercakap, ada kesempatan bercakap dengan beberapa penerbit radio, tetapi jarang sekarang ini, tak masin lagi lah mulut tu. Ya, kerana biasanya bila azan di radio dilaungkan, DJ akan kata sebentar tadi telah dilaungkan azan, menunjukkan masuknya waktu solat fardu zuhur. Selamat menunaikan solat. Salah atau betul? Jawapannya adalah betul. Tetapi persoalan kedua, adakah itu yang terbaik? Kita kena bincang. Kerana masalah yang berlaku dalam hidup ni adalah manusia jarang boleh buat terbaik kerana dia dah buat benda baik. Kalau saya beri cadangan yang lebih, dia kata, "Ustaz, kita dapat slot bercakap untuk bagi tahu azan di Pukidah Rahmat, Ustaz." Oh, ya ke? Sedangkan Masya Allah, cuba bayang ya, apabila azan dilaungkan dan DJ bagi tahu telah masuk waktu solat, apa dia punya impact kepada orang mendengar? Dia tengah duduk naik laptop ni, tengah menaik atau bekerja. DJ bagi tahu apa dia? Telah masuk waktu. Oh, masuk dah waktu. Itu impact dia.
Tetapi adakah itu impact yang dikehendaki dengan azan? Tidak. Kerana Rasulullah bersyura dan para sahabat memberikan cadangan sebelum adanya kalimah Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha, belum ada di Madinah, belum ada dalam syariat pun lagi. Dan yang dikemukakan pada ketika itu adalah bagaimana cara kita nak menghimpunkan solat berjamaah. Itu isunya. Sehinggalah akhirnya Allah mentakdirkan melalui mimpi kepada beberapa orang sahabat. Dan kemudian diberi tahu kepada Nabi, Nabi memberitahu supaya diajarkan kepada Bilal. Dan pada saat Bilal melaungkan azan, Umar Al-Khattab bergegas-gegas datang dan menyatakan bahawa aku melihat dalam mimpi dan mendengar perkara yang sama. Jadi, pada stage yang pertama, azan itu tujuannya adalah untuk mengajar orang melakukan solat berjamaah. Cuba bayang, lepas azan dilaungkan dan DJ cakap, sebentar tadi, azan dilaungkan mengajak seluruh para pendengar pergi ke surau dan masjid yang berdekatan untuk melakukan solat berjamaah. Dia tengah buat kerja dekat siapa tuan-tuan? Rasa macam tak kena dekat sini. Nampak tak tuan-tuan? Tetapi kenapa? Musuh terbaik adalah baik. Okey dah tu, dah beritahu orang masuk waktu. Ya, baik. Tetapi Masya Allah, manusia tak boleh buat yang terbaik. Tetapi yang senang kita lihat dan fokus pada saat ini adalah satu benda lain di sebalik muazzin saat melaungkan azan yang kita sangat khawatir. Kerana orang soleh bila membaca satu ayat pendek daripada Allah, ya, membaca satu ayat yang sangat pendek daripada Allah, tetapi oleh kerana ayat tersebut menjadi seperti air yang sangat dingin masuk menyerap ke dalam hati orang-orang yang lembut, seperti air yang bersebati dengan tanah yang menjadikan tanah tersebut terbentuk dengan begitu bentuk yang dikehendaki oleh seseorang itu. Cuba bayang saat mereka membacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah menyatakan wa qalilun min ibadiyash syakur. Allah memberitahu. Dan pada saat kita tenang sebelum kita berdiri menghadap Allah pada tengah hari zuhur ini, mari kita cuba mendengar dan ajar-ajar diri kita untuk resapkan ayat itu dalam hati seperti orang soleh memahaminya sampai ke jantung dan tangkai hati mereka, yang bila mereka membaca ayat ini, Masya Allah, mereka menangis teresap-esap. Kan Nabi kata, bacalah Quran dan menangislah. Kita dengan Quran ini sebenarnya kena menangis. Ya, iqra'ul Quran, kata Nabi, dan menangislah. Sehingga Nabi ajarkan, anda tidak boleh menangis, buat-buat nangis. Kerana Al-Quran boleh menceritakan tentang satu perkara, seorang itu menangis dan sedih. Dan gembira juga menangis kerana gembira. Baik, kita tengok semua yang saya kasihkan, apa yang Allah sampaikan, adakah masuk dalam hati kita seperti masuknya ke dalam hati orang-orang soleh. Apa kata Allah? Wa qalilun. Dan qalil, sedikit sekali. Allah kata dalam Al-Quran, min, daripada ibadi, hamba-hambaku, kata Allah, Ash-Syakur. Apakah kita terjemahkan Ash-Syakur? Apa yang patut kita terjemahkan sebagai Ash-Syakur? Supaya pada malam, pada saat ini kita duduk, adakah aku terkategori dalam golongan Ash-Syakur itu? Pernah seorang lelaki di zaman Sayyidina Umar berdoa sambil menangis teresak-esak dan berkata dan berdoa dalam doanya, ya Allah, golongkanlah aku dalam golongan sedikit, ya Allah. Dan Sayyidina Umar pergi sambil marah dan berkata, apakah doa ini yang kamu baca? Ya Amirul Mukminin, aku hanya ingin jadi golongan sedikit seperti Allah sebut, yang sedikit itu adalah golongan syakur. Aku nak tergolong dalam golongan syakur sebab Allah kata syakur ni sedikit. Apa makna syakur semua yang saya kasih sekalian? Kalau kita terjemahkan secara literal, dan kemudian terjemahkan secara konteks, dan kita terjemahkan sampai Masya Allah, kenapa orang soleh menangis? Kita baca biasa saja. Kerana Allah sedang menyebutkan bahawa hamba Allah yang sebenar jumlahnya sedikit. Apakah jumlah sedikit itu? Maka Allah menyebut kalimah syakur. Yang biasa kita buka terjemahan, kita akan mendapati maknanya adalah yang
bersyukur. Kadang-kadang takut selisih terjemahan, kita tak dapat memahami seperti apa yang sepatutnya kita faham. Kerana syakur adalah isim fa'il yang terbina atas sighah mubalaghah. Yang kalau kita nak terjemah kepada bahasa kita, dia akan jadi terjemahannya begini: wa qalilun, dan sedikit sekali. Min daripada ibadi, kata Allah, asyakur, orang yang benar-benar bersyukur, kata Allah. Maknanya Allah cuba nak bagi tahu pada kita yang benar-benar bersyukur itu sikit. Maknanya adalah yang bersyukur tu ramai, tetapi yang benar-benar bersyukur tu yang sedikit. Yang kufur lagi ramai lah, tu tak payah cerita lah, dikeluar dan keluar daripada kita punya perbincangan. Maka sebab itu Masya Allah, kalau kita tengok Nabi SAW kan, kita biasa dengar hadis sahih, setengahnya dikatakan, diriwayatkan oleh Aisyah, yang lain berkata daripada Syaddad bin Aus dalam riwayat Imam Bukhari, menceritakan bagaimana perihal Rasulullah melakukan ibadat malam, bagaimana Nabi melakukan ibadat. Hatta tarima qadama awsaqa, Nabi solat malam sampai bengkak betis, bengkak tumit Nabi, bengkak kaki Nabi. Cuba bayang, bengkak tu, kaki bengkak disebab banyaknya solat malam. Dan orang bertanya kepada Nabi, Sayyidina Aisyah bertanya, bukankah Nabi terjamin syurga? Bukankah redha Allah telah ada pada batang tubuh Rasulullah? Bukankah sayang Allah itu bersama dengan Nabi? Tetapi kenapa begitu sekali bersungguh sampai bengkak-bengkak kaki, yang orang-orang lain yang belum jamin syurga, ambil simpel sahaja, tetapi orang yang telah dijamin syurga begitu sekali? Apa jawapan Nabi? Kita dengar perkataan Nabi. Kita dengar perkataan Nabi seperti yang dikutkan hadis yang sahih. Apa perkataan Nabi? Afala akunu abadan syakuran. Nabi tak kata afala akunu abdan syakiran. Kan Allah sebut dalam Al-Quran, Allah cerita tentang orang yang beriman, orang yang bersyukur, orang yang kufur, imma syakiran wa imma kafuran. Nampak? Ada perbezaan syakir, fa'il, kafur, fa'ul, atas wazan syakur. Untuk kita semua, kita lihat pada hari ini, yang marilah kita duduk dalam keadaan tenang pada saat ini, bertanya pada diri, adakah aku ini syakir ataupun syakur? Kalau syakir ramai, kalau kufur ramai, lebih ramai, tetapi adakah yang kita pinta adalah hanya menjadi syakir? Nabi meminta kita jadi syakur. Afala akunu abadan syakur, artinya adalah aku yang benar-benar berterima kasih pada Allah. Dan semua yang saya kasih sekalian, yang saya nak sentuh adalah menurut Imam Ghazali, antara nikmat yang orang payah nak ucap terima kasih pada Allah, ya, dalam hadis Nabi juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bagaimana Nabi juga daripada Syaddad bin Aus, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Law kana li ibni Adam waliyan min malin la tiqa thalithan wa la yamlu jufa ibni Adam illa turab fa yatubu Allahu ala man tab." Rasulullah menyebutkan di hadis yang lain, sekiranya seorang anak Adam ada dua wadi yang penuh dengan harta benda dan dia berada di tengah-tengah wadi tersebut. Sekiranya seorang anak Adam ada dua lembah yang dalam lembah tersebut penuh tepu dengan harta bendanya, dan dia berada di tengah-tengah tersebut, adakah agaknya dia akan menyungkur sujud pada Allah? Apa dia kata? Bolehkah kalau dapat wadi yang ketiga juga jadi milik aku? Laftirah thalifan, dia minta yang ketiga tu jadi milik. Sebab Nabi kata manusia ni dia ada satu bi'at, dia ada satu fi'in. Apa dia? Kata Nabi, wala yamla juf ibna Adam, tidak akan pandai terpenuh rongga anak Adam ini melainkan masuk satu benda saja. Hak lain tak boleh dipenuh, satu benda saja kalau masuk barulah rongganya terpenuh. Apa benda semua yang saya kasih, kata Nabi, masukkan dalam rongga tersebut tanah, baru dia tahu rupanya dunia ini cukup. Baru rupanya kereta kancil kita tu okey dah rupanya. Selama ni Masya Allah pakai kancil, tukar wajah, daripada wajah tukar Inspira, tak cukup lagi sebab tengok selisih orang pakai BM.
Rumah kita Masya Allah rumah teres, tapi Allahu Akbar tengok orang rumah Benglo, sepatu rumah Benglo, tengok pakai ada Benglo, tengok rumah yang lebih besar. Manusia kata Nabi tabiatnya adalah tidak akan pandai syukur. Maka sebab itu latirah thalithan. Tetapi saya nak bawa pada hari ini dalam kesempatan yang sikit lagi ada untuk saya bercakap dengan semua yang saya kasihi dan saya hormati. Dalam banyak-banyak nikmat yang manusia tak pandai ucap terima kasih pada Allah, sampai kategori terima kasih itu adalah syakur, bukan hanya syakir. Syakur yang betul-betul terima kasih, yang benar-benar terima kasih. Yang lebih banyak manusia lupa untuk syukur adalah kalimah, adalah di atas nikmat beliau mendapat hidayah, inayah dan taufik. Ini lebih ramai orang lupa nak ucap syukur kepada Allah. Tak ramai orang Masya Allah hari ini kita boleh datang awal, ya Allah terima kasihnya ya Allah. Sedangkan datang awal kata Nabi lebih besar anugerah Allah beri, lebih daripada dunia dan isinya. Kita kalau keluar tiba-tiba orang keluar je Masya Allah, Syekh meja, dia bagi envelope, kita duduk dalam seat kereta, buka envelope, wow 5,000. Apa rasa tuan-tuan? Ramai orang tak balik, tapi masuk balik dan surau, dia buat apa? Sujud syukur insyaAllah. Ya Allah dapat 5,000, buat ini, buat ini, buat ini. Sebab apa? Sebab nampak nikmat, maka syukur dia. 5,000 tuan-tuan tak menyaingi langit dan bumi yang Nabi kata berada menunggu waktu solat, cuba bayang sebagai contoh. Tetapi berapa ramai orang yang Allah beri sekarang, tapi lah hati rasa biasa je. Tak rasa pun, tak rasa pun. Bila tak rasa pun, bilakah kita akan bersyukur tuan-tuan? Tak rasa pun ini nikmat. Kalau tak rasa bila nikmat, maka bila dia akan bersyukur? Seperti orang yang mendapat 10 juta tetapi dia belum rasa dia mendapat nikmat 10 juta, dia tak akan bersyukur. Maka sebab itu Masya Allah, cuba kita renung sebentar. Bila muazzin melaungkan hayya 'alas salat, dan kita faham tadi maknanya adalah mari solat jamaah, mari solat, apa kita jawab? InsyaAllah Syekh, sabar Bilal, I'm on my way. Tak, kita tak disuruh jawab macam tu. Walaupun sangat proaktif, hayya 'alas salam, Syekh sabar sabar, ini on the way ni. Maka hendaklah kalian menjawab sabar sabar ya Syekh, I'm on my way. Tak, tapi kalimahnya adalah la hawla wa la quwwata illa billah. Soalannya adalah apakah impact yang patut ada dalam hati saat hamba menyebut la haula wala quwata illa billah, setelah gegendang telinganya baru mendengar kalimah hayya 'alas solah, otak mentafsirkan marilah menuju solat. Apa yang ada patut dalam hati ketika itu? Mulut cakap la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan yang diberi oleh Allah. Maknanya sekarang kita sedang ada, siapa yang beri tuan-tuan? Yang Allah tak beri pada orang lain. Maka bila Allah beri, apa kita kena buat tuan-tuan? Syukur. Tetapi berapa banyak Allah beri dan beri dan beri, dan kemudian syukurnya masih sangat kering. Bukan tak syukur dah. Orang Melayu ni bahaya sikit tuan-tuan, dia ada syukur juga. Syukur dah, dia syukur juga. Ataupun syukurlah. Syukur juga tu tuan-tuan. Contohlah kalau saya Masya Allah ajak sahabat Tuan Haji datang makan rumah saya Masya Allah, macam mana makanan nasi Arab rumah saya buat? Sedap juga. Boleh faham tak maksud tu? Sedap juga tu. Itulah kita dengan nikmat tuan-tuan. Sebab tu Masya Allah, cuba bayang Allah sebut dalam Al-Quran ta'adhan, Allah menyebut dalam suara yang sangat jelas, sampaikan dengan suara yang jelas, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian syukur kata Allah aku tambah. Kita syukur nikmat kita boleh datang pada hari ini, Allah tambah Masya Allah. Asar nanti Masya Allah, saat mengangkat tangan Masya Allah, jadi macam para sahabat yang meresap rasa kebesaran Allah cukup dengan hanya menyebut kalimah Allah. Tapi inilah sebab rupanya dalam Islam ni dia punya sifir, untuk dapat banyak kena syukur banyak. Sedikit syukur, kita dapat sedikit, kita pun duk puluh lah macam mana nak faham erti kata Allahu Akbar dalam hati, maknanya Allah Maha Besar. Tapi Masya Allah, syukur
atas kurnia tidak, sedangkan sifir Allah la in syakartum la azidannakum. In syartiyah, jawab syartiyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan bagi kita. Semua yang saya rasa, saya yakin tidak ada benda yang kita minta dalam hidup ini. Setelah Allah memberikan kecukupan dan kesihatan, Allah menghidupkan kita, Allah memberikan cukup rezeki-rezeki kita, maka apa yang kita perlukan sekarang, ya Allah, jadikanlah kelazatan dalam ibadah. Dan bagaimana nak dapat? Tanyalah diri sejauh mana syukur di atas ruang-ruang yang Allah telah berikan peluang beribadah sebelum daripada ini. Saat ini, zuhur nanti, lepas sebentar ini, sejauh mana hati kita, ya Allah, terima kasih. Justru itu, jadilah setidaknya seperti Sayyidina Umar Ibn Khattab, Ibn Naufal, Ibn Abdul Uzza, Ibn Riyah, Ibn Abdillah, Ibn Qurtib, Ibn Razzah, nama Sayyidina Umar, yang mana orang mendapati sentiasa ada air mata bergenang pada kelopak matanya. Dan khatamnya kalau menceritakan tentang tubuh dan perawakan serta wajah Sayyidina Umar, tidak akan terlepas menceritakan bahawa ada aliran berwarna hitam pada pipi putih. Saat orang bertanya kenapa, air mata yang sentiasa mengalir kerana terlampau nak ucap terima kasih pada Allah atas kurnia yang Allah beri menjadikan aku seorang Islam, menjadikan aku boleh tunduk dan patuh kepada Allah, menjadikan aku boleh solat. Air mata bahasa terima kasih kepada Allah. Semua yang saya kasihkan, air mata inilah yang tak pernah mengalir, atau jarang-jarang mengalir, atau kadang-kadang mengalir. Lalu bagaimanakah Allah nak sangat tambah kita khusyuk dalam solat, nak tambah kita supaya keberadaan kita menepati maksud jamaah yang sebenar, akhirnya ittihad kita, bersatulah kita seperti yang sepatutnya, insyaAllah. Masa saya dah habis. Ya, tadi nak cepat, tak sempat nak minta maaf sebab keterlewatan saya, ya, di luar jangkaan timing. Punya timing dalam Waze lain dengan actual bila dia sampai kat jalan. Waze ni pandai-pandai janji, dia kata 10 minit, tetapi Masya Allah, kemudian dia pandai-pandai extend. Oh, dia punya ETA berubah jadi 15 minit, jadi 20 minit, Masya Allah. Walau bagaimanapun, saya Zul Ramli memohon maaf di atas kesabaran tuan-tuan. Semoga andai apa yang saya cakap tadi di sana ada kebaikan, kelemahan saya tadi, maka buanglah. Sebab kebenaran bukan datang daripada makhluk. Allah sebut kebenaran datang daripada Allah. Andai ada kebenaran itu tercampak dalam hati tuan-tuan dalam kita bercakap sebentar tadi, peganglah, kerana Allah minta jangan tergolong daripada golongan orang yang menolaknya. Pegang, hargai, dan kemudian laksanakan, insyaAllah. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang diredai oleh Allah. Ampun maaf daripada saya, tuan-tuan boleh? Ampun maafkan saya. Sebab gue punya nampak maaf ni, ada yang masih lagi, Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita macam biasa tak baca tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Taqabbalallahu minkum.